Aprilia 125 RS. Motor ini bisa dibilang yang paling bersejarah dalam karir Valentino Rossi. Bersama 125 RSR, The Dakter meraih gelar juara dunia di kelas 125 cm3 dengan menyabet 11 podium dari 15 seri pada 1997. Podium pertama Rossi bersama motor RS125R terjadi pada GP Republik Ceska di Brno, pada Agustus tahun 1996. Kala itu dia bersaing ketat dengan pembalap asal Spanyol, Jorge Martinez. Aprilia 250 RSCC, Rossi bergabung bersama tim Aprilia Grand Prix Racing dengan menggeber motor 250 RS pada 1999. Kala itu Rossi meraih gelar juara dunia di kelas 250 cm3. The Dakter meraih total 309 poin dan memenangi 9 dari 16 seri yang digelar. Kesuksesan itu diraih Rossi pada musim kedua bersama Aprilia. Pada musim sebelumnya, dia hanya berada di peringkat kedua di belakang rekan satu timnya, Loris Capirossi.